bayar. No! Paskan bayar. No! Paskan bayar. Maaf, Mbak Winda. Kamu menjatuhkan ini. This is for you, my king. Gak nyangka aku. Gak fair. Gak muat besar kepala, Bang Skoy. Bang Skoy gak nyangka, guys. Panutan koe kembali bermain Clash of Clans lagi, guys. Dan bukan hanya itu, dia berkata... Duh, ini gimana sih? Dan bukan itu, dia juga mengucapkan happy birthday yang ke-11 tahun untuk Clash of Clans. Thank you banget, King. Luar biasa ya. Biasa di luar. Dibiasakan ya. Halo King, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Selamat datang di video Clash of Clans. Dan video Clash of Clans yang ini agak sedikit menarik ya, karena gue hype banget, kaget banget ketika Winda juga upload video tentang COC. Dan gege banget gak sih? Ada beberapa kata-katanya yang benar-benar ngena banget, seperti yang di akhir ini nih. Dengerin. Ingat guys, nih, semakin dengerin. Bertambah umur, semakin berkualitas, semakin seru, dan semakin oke. Semakin bertambah umur, semakin mantap. Itulah COC. Happy birthday COC. Gege enggak sih guys. Ya terima kasih buat ucapannya juga sebagai bagian dari komunitas Clash of Clans. Gua bersyukur banget dia bisa nge-expose ini juga, karena emang udah lama ya ini game, makanya dibilang game tuwir gitu ya guys ya. Bukan game tuwir, tetapi game ini masih ada karena kualitasnya. But tetapi selain gua di sini berterima kasih kepada Bang Brando atas ucapannya. Dan selanjutnya kita bakalan sedikit ngelihat bagaimana cara dia bermain dan bagaimana style desa mereka. Udah ada di gamenya teman-temannya, dan TH15 yang prematur. Inilah COC gua sudah iya. TH15. Awas kalian yang bilang prematur ya, gua. Investornya. Gems dan gua udah top up banyak banget. Kalian tebak ada berapa gems teman-teman? Berapa tuh kira-kira top up gems ya? Berapa? Oke, langsung gua spill aja. 100 ribu. Hilangin in 3. 100 ribu. 100 ribu. Cuman beda 10 kali lipat aja nggak ngaruh, hanya sedikit beda. Cuman beda 10 kali lipat nggak ngaruh ya guys ya. Nggak ngaruh ya guys ya. Buset, 142 ribu. Ini aja 14 ribu aja 2.600.000 kali 10 berarti kan. Berarti itu 16 juta cok. 16 million rupiah, gokil. Emang sepuh ya, walaupun desanya prematur. Yang bilang dia prematur ya karena memang kalau misalkan dibandingin desa gua, ya desa gua TH14 max ke TH15, jadi nggak terlalu prematur, cuman nggak max aja. Di tahun gua ini TH14-nya defense semuanya udah max, kecuali wall-nya, tapi baru gua naikin TH15, makanya kan bisa kalian bandingkan sekali mana yang prematur dan mana yang tidak. Tapi sebenarnya dengan 142.000 itu akan sangat luar biasa membantu ya, mudah-mudahan. 142.000 games atau senilai 10 juta lebih, bahkan 15 juta mungkin teman-teman ya. Jadi gua akan 16 juta aja suhu merendah dan juga gua akan langsung cepatkan bayar agar kalian yang bilang prematur gak bilang prematur lagi. Dan di sini kalian bisa dapetin skin baru dari Grand Warden, yaitu Future Warden. Wow, ini keren banget. Dan ya ini gold pass-nya juga bagus. Gold pass-nya temanya lagi masa depan, jadi kalian harus beli, sayang banget. Dan gua agak sedikit kecewa. Gua kecewa sama Bang Brando. C-nya kosong, brother. Aduh. Sangat mengecewakan. Padahal C itu bisa diklik ya, guys ya. Kalau kalian misalkan pengen masuk surga, kalau kalian gagal masuk surga gara-gara enggak nge-like videonya Frost Demon ya, guys ya. Kalian bisa masuk surga dengan cara memasukkan kode kreator Bang Scott, insyaallah. Gak jamin gue bukan menjamin. Tapi ya diusahakan ya guys ya. Cara klik tombol C, masukkan Bang Scott di nama Bang Scott di situ, kirim kode ya King ya. Tinggal klik, nanti ada tanda centangnya. Kalau beli barang apa-apa, jangan lupa belanjanya pakai kode kreator Bang Scott. Thank you Bang Brando nih. Nih dibeli juga nih semuanya nih. Di gold pack dapat banyak barang teman-teman. Oh iya, dibeli satu-satu. Ini sih enggak bakal terlalu mahal ya kalau ini. Oke, selanjutnya gue pengen lihat apa yang diprioritaskan untuk gua akan mulai upgrade dari ini aja enggak sih guys, Castle Clan gua. And Castle? Kita cepatkan bayar enggak sih? Tapi mendingan gua isi dulu ini. Cepatkan bayar. Castle Clan. Let's go. Oke, bagus. Keren, good. No. Kita tidak akan menunggu 10 hari. Finish now, cepatkan. Masih pakai buku ya dapat. Iya. Clan Castle good. Enggak upgrade lagi enggak sih? Upgrade naikin lagi. Naikin sampai lagi. Very good. Wah, udah ini cuy, enggak apa-apa guys. Kita cepatkan bayar ya, teman-teman ya.
Very good, dimaksin. Good, good, very good, very good. Oke, enggak apa-apa, upgrade lah, upgrade, upgrade. Wanjay, mahal juga. Oke, cepatkan, bye. Nice. Abis ini apa? Lagi enggak sih update lagi enggak sih? Wah, dia dimaksin. Rain Castle penting banget, apalagi kalau kalian main CC ya. Karena kapasitasnya itu bakal kerasa dan itu adalah salah satu bangunan yang paling kalian sering pakai. Gua bisa lebih banyak kerja bagus. Kebetulan pertama yang cerdas. Oke, oke, mungkin selanjutnya gua akan upgrade apa ya? Tembok kali ya, tembok kali ya. Ah, tembok kali ya. Lagi, guys. Nah, upgrade. Upgrade tembok yang dalam-dalam aja ya teman-teman ya. Nah, cukup nih temboknya nih. Cepatkan bayar. Oke, temboknya udah jadi merah, keren. Aduh, enggak cukup, guys. Enggak cukup. Oke, tembok jangan, siap. Upgrade tembok lah agak rugi ya kalau upgrade tembok pakai teori cepatkan bayar, teman-teman ya. True. Lanjut apa nih? Lanjut apa nih? Nah, ini dia pet, guys ya. Gua pengen memperkuat yang mana? Pet gua agar lebih GG, teman-teman. Yang ya. Mana? Kita lihat jadi banyak soalnya petnya. Oke, kita lihat apa yang dia pilih. Phoenix kali, Phoenix ya buat Grand Warden, teman-teman ya. Biar makin sakit damage sama darahnya, cuy. Mantap, langsung aja guys, cepatkan. Pakai buku bayar. Update lagi enggak sih? Lagi Phoenix. Cepatkan. Bayar. Oke. Okay. Cepatkan. Wah, mahal juga men. Ya, mahal memang. Nah, setuju Lord. Guys. Tapi mahal banget ya. Dinaikin makin beneran update, Phoenix mahal, ya. Beneran dinaikin. Let's go. Sampai Phoenix max. Maximum power enggak sih, guys? Let's go. Ayo, let's go. Maximum level 10. Go. Loh. Max level Phoenix. Oh my god. Gak tangguh-tangguh Poison Lizard. No, juga Poison Lizard jadi dengan dinaikin. Cepatkan bayar. No. Cepatkan bayar. No. Cepatkan bayar. No. Cepatkan bayar. Oke, dua doang yang dinaikin. Oke, sisanya gue mungkin akan cepetin yang lagi gue bangun-bangun, teman-teman. Contohnya okay. Ini. Cepatkan bayar. Inferno. Dinaikin. Sebenarnya kalau misalkan kalian baru naik town hall, apalagi town hall yang ada berlevel-level lapisnya itu, sebenarnya town hall itu terakhir ya guys ya, karena dia bakal ngeberatin pas kalian di war banget. Jadi kalau bisa terakhir aja, apalagi defense-defense berat kayak scatter short, eagle, inferno dan lain X-Bow itu terakhir, paling terakhir aja. Jadi naikin storage dulu kalian biar mantap, biar gede. Grand Castle, laboratorium, kalau bisa ada camp-camp, kalau ada army camp gitu ya guys ya. Apalagi dia wall lagi, kembali ke wall. Tembok lagi, oke. Pakai itu lagi, pakai ring. Oke, di builder hati naikin, siap. Upgrade guys, upgrade semua defense kita teman-teman. 9 juta, sikat. Tenang guys, gue masih ada run gold udah, guys. Udah tinggal 62 ribu aja. Abis buat itu ya, pet ya. Sikat lagi, run gold. Oke, jadi defense-defense-nya dinaikin secara acak dan sekarang dia bakalan menyerang. Nah, ini yang sebenarnya pengen banget gua lihat gitu ya, Lord kita menyerang. Kombinasinya apa? Kombinasinya Super Dragon 2 sama Lightning Dragon. Ya, menarik. Not a bad combination. Ini kombinasi yang bagus dan gampang untuk dieksekusi ya, guys ya. Apalagi kalau disalkan Dragon Petir itu gampang, tinggal taruh-taruh aja, guys. Jadi caranya tinggal disebar aja, jangan apa namanya karena mereka apa namanya chain lightning ya, guys ya. Gijuk-gijuk. Jadi enggak usah ditumbuk dan Bukan lo guys. Bukan lo ikutnya cuy. Nah, kasih sini mana guys. Serangan, satu arah. Mantap. Gunain ulti, mana tadi Grand Warden kita teman-teman. Wah, GG cuy. Bener-bener OP guys. Serangan satu arah masih OP man sampai sekarang. Rata cuy. Rata sih. Rata-rata. Wih, excellent. Let's go. Nih guys. Rata-rata. Ya, ability-nya kita, bagus. Rata-rata. Asalkan mati. Rata-rata. Let's go, serangan satu arah. Let's go, perfect. Gak pernah meragukan my lord. Ya, Grand Warden, teman-teman. Ya, dengan taktik serangan satu arah, guys. Selanjutnya, wah lootnya gokil, lootnya enak banget lihat guys. Serangan kayak gitu, please. Serangan satu arah, legendaris. Salah lagi, GG banget aja. Salah guys. Kalau ada istilah gigacat, orang macam ini lihat guys. Pakai digi papinya, maminya pakai itu. Warden pakai Phoenix. Warden terakhir. Gokil.
Apakah bisa akan rata lagi saudara-saudara? Hancurin TA-nya langsung. Ambil tinggikan warnanya, tahan. Tahan, tunggu meledak. Wah, keren juga dia. Keren nih, keren, sabar nih. Ini nyantai nih. Wah, aktifin. Aktifin. Serangan satu arah OP, guys. Hancurin tuh, hancurin. Naganya agak sedikit sekarat. Kakak Kapten. Nice, hancurin segala arah, men. Gila, kuat banget cuy serangan satu arah. Aktifin, ambil tinggi green warden-nya. TB-nya tuh hancurin, hancurin. Iya. Ikutnya. Iya. Meninggal cuy, jenderal gua cuy. Aktifin. Cakep. Selamat tuh. Wah. Selamat satu naga, guys. Dikerin sama Dragon Super, guys. Rata dong. Rata enggak? Santai aja. Rata enggak? Phoenix ya. Cok. Dikerin sama Phoenix ya. Tenang. Dikerin sama Phoenix ya. Gokil Phoenix ya, men. Gokil Phoenix ya, men. Maafkan aku meragukan, Lord. Maafkan aku meragukanmu. Ya, jadi kita bakalan coba cari base farming juga dengan menggunakan kombinasi yang sama ya. Mantep nih base. Oke, masih pada hidup ya. Lootnya lihat guys, nggak jauh beda dari Bang Winda. Nah, ini base yang sangatlah luar biasa, cocok buat kita farmingin dulu ya guys ya. Kita lihat mana yang dimana banyak trouble-nya dari situ. Sebenarnya kalau misalkan pakai gini ya, kalian tinggal funneling aja sih yang bener. Ini kita bisa taro. Oke, kita bakalan coba. Bang Scott bakalan taro kayak gini atau di sebelah sini buat, aduh, dia nggak bawa itu lagi, nggak bawa buat funneling lagi. Ya udahlah, satu sebelah sini aja lah. Satu taruh sebelah sini, terus sebelah sini. Duanya kita bakal buat bersih-bersih langsung, nggak apa-apa. Nah, fungsinya adalah papinya kita bakal taruh sini, papinya bakal maju, betul sekali. Maminya bakalan masuk gak ya maminya ya? Papinya bakalan ngobrak-ngabrik bagian atas sana, very nice. Oke. Kita bakalan aktifin ability papinya. Yang penting adalah kalau misalkan dengan menggunakan strategi kayak gini, kita apa namanya bikin kiri dan kanannya kosong. Cuman dia nggak bawa wall breaker, jadi sebelah kanannya bakalan agak sedikit susah. Cuman nggak apa-apa. Kita bakalan pakai pelontak saja. Oke, jalan sudah kebuka. Sip, mantap jiwa. Maminya meninggal juga. Aduh, maminya nggak keambil. Oke, good. Nah, kayak gitu. Baru kita bakalan tumpuk di tengah, guys. Kita pengen mereka semua masuk. Kalau misalkan ditumpuknya di awal-awal, kiri kanannya kosong, mereka bakalan nyebar. Baru kita tumpuknya adalah seperti ini, guys. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda. Baru mereka semua masuk ke tengah seperti itu. Serangan Bang Brando nggak salah, cuman itu doang. Cuman kurang apa sih namanya? Kurang yang namanya... kurang paneling aja itu. Dan ketika sudah meledak tonalnya, kita aktifin ability dari Grand Warden-nya. Kita kasih Rex Spell seperti itu, kita kasih Poison Spell, dan iya, langsung luar biasa rata dengan gampang. Emang enak sih, apalagi sekarang COC yang dulu bukanlah yang sekarang, guys. Dulu COC semuanya berbayar buat apa namanya, buat nge-train elixir-nya aja terus-terusnya bayar. Sekarang kalian dengan menggunakan semua naga pun nggak bakalan rugi gitu, karena sekarang naro troops tuh gratis seperti itu. Jadi ya itu dia, luar biasa setelah melihat bagaimana cara Bang Brando ini bekerja. Dia udah ngerti apa namanya ke tengah tuh biar semuanya berkumpul dan ngancurin tengah-tengahnya. Very nice seperti itu contohnya. Jadi kurang panelingnya saja kalau dengan menggunakan dragon, karena dengan menggunakan dragon itu dia dragon-dragonnya itu harus ke inti dari basis ini. Tetapi back to Winda, ini dia saatnya gue bakalan ngekritik satu hal yang paling penting. Jadi kritik gue terhadap Winda adalah, kenapa lu gak masukin gue di travel, Bang? Cepet bang. Ya, gak ada yang salah dan gak ada yang benar. Kalau menurut gue, ya suka-suka dia gitu. Gue masih menganut asas yang dulu, play for fun. Jadi bagaimanapun caranya, yang penting lu merasa senang dan lu merasa bahagia. Lu merasa senang dengan lu mengupgrade tembok lu dengan menggunakan cincin tembok. Ya sudah, itu jalanmu, itu desamu. Itu adalah desa kalian masing-masing. Jalan cerita dan story kalian sendiri. Dia nyerangnya dengan menggunakan naga, ditaruh ditumpuk. Ya udah, Bang Winda semangat dan senang. Berapapun hasilnya, berapapun bintang yang dia dapat, dia tetap senang dan bangga dia nyerang sendiri. Dia berhasil menggunakan kombinasi sendiri. Itu adalah bagian dari Clash of Clans. Gak ada yang namanya, wah berarti ini benar-benar harus defense yang ini dulu, itu dulu. Kalau lo nonton video gue gitu, gue nyuruh ini, gue nyuruh upgrade yang ini, gue nyuruh naikin ini dulu, itu hanya sebagai saran. Gue gak pernah nyuruh kalian harus melakukan itu secara langsung ataupun emang itu caranya yang benar. Tidak seperti itu, Clasher. Kalianlah yang mempunyai kendali atas game ataupun desa yang kalian mainkan. Jadi mau kalian upgrade tembok terlebih dahulu,
suka-suka aja, nggak ada yang salah. Nyerang dengan menggunakan barbarian full detail 15, nothing, no problem, brother. Toh Bang Winda juga bukan pro player COC, tidak mewakilkan Indonesia sebagai pro player, gitu kan. Dia udah kembali ke desanya dan ngerawat desanya lagi aja. Bang Scott seneng banget. Jadi ya itu dia. Yang pengen kritik adalah kalian, para clasher-clasher yang mungkin, apa namanya, yang terlalu mengarahkan orang. Bang, harusnya lu upgrade ini, bang, buang-buang gems gitu ya. Jangan, gitu. Kalau nyaranin ya saranin, bang, saran aku, gitu ya. Yang santai aja, saran aku, upgrade-nya yang ini, gitu ya, guys, ya. Jadi menurut gua ini Kenten Winda yang enjoyable banget, gitu ya. Gua aja mungkin nggak bisa, ya kan. Gua sendiri nggak bisa, 16 juta. Cok, anjay, luar biasa sekali buat ngebangun desanya. Jadi terima kasih sudah ikut merayakan dan memeriahkan anniversary Clash of Clans. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mendukung konten kreatornya. Jangan lupa untuk masukkan video kreator Baskot. Respect, mat respect buat Bang Winda sudah ikut kembali main Clash of Clans lagi. Tapi sepertinya itu dia dulu, King. Kalau misalkan kalian masih bermain Clash of Clans, ini adalah mahkota buat kalian. Dan sepertinya itu dia dulu, karena masih banyak lagi video menarik yang bakalan Baskot berikan kepada kalian. Cek juga proyek Baskot lain seperti Meme Keren dan Scott Squad. Itu juga tidak kalah menarik. GGWP Bang Brando, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, guys. Dicek video yang lain, guys. Scott juga keren, guys. Oke? Dicek ya, guys, ya.